Hai sahabat Mira Aset, welcome back to BBM. Dan welcome juga nih buat Cika. Hai Alia, hai sahabat Mira Aset. Hari ini Cik, kita akan ngobrolin terkait investasi nih. Karena kita melihat selama 1-2 bulan terakhir nih, indeks harga saham gabungan ini turun terus nih si IHSG. Tapi katanya kita harus investasi. Tapi kayak gimana sih investasi di situasi seperti ini? Nah iya, pastinya banyak sahabat Mira Aset yang udah merasa was-was ya akan investasi mereka. Makanya pastikan kita tidak berinvestasi hanya pada satu instrumen saja. Okay. Jadi kita harus terapkan yang namanya alokasi aset pada portofolio investasi kita. Oke, jadi harus macam-macam alias didiversifikasi ya? Betul, kita bisa diversifikasi dari instrumennya atau kita lihat satu instrumen investasi yang sudah terdiversifikasi di dalamnya. Oke, jadi seperti apa tuh, Cik? Nah, kalau yang tadi contoh kedua, yang saya maksud adalah reksadana pastinya. Okay. Karena reksadana dalam satu bucket sudah ada berbagai macam saham. Misalkan kalau kita bicara tentang reksadana saham. Okay. Jadi secara risiko sudah tersebar, sudah terdiversifikasi. Oke, jadi itu berdasarkan instrumen yang ada di dalam reksadana. Tapi yang namanya reksadana saham kan sebenarnya masih termasuk high risk nih. Betul. Gimana kalau ternyata profil risiko kita juga nggak high risk gitu? Nah, tepat sekali Al. Kita harus memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Misalkan profil risiko kita memang yang takut-takut akan risiko tinggi, kita bisa pilih reksadana pasar uang. Oke. Okay. Pastinya juga kita jadi akan tahu nih, reksadana pasar uang seperti apa sih risk and rewardnya. Begitu juga kalau kita naik kelas asetnya ya, seperti tadi misalkan ke reksadana saham. Oke, okay, jadi seru banget nih, aku jadi penasaran nih. Yang namanya risk and reward tuh. Jadi seperti apa sih risk and reward yang baik? Karena kalau di market yang sekarang kan lebih banyak risknya nih kelihatannya. Betul sekali. Balik lagi ke awal, tujuan investasi kita apa sih? Oke. Okay. Nah, pada saat kita sudah menentukan tujuan investasi, kita tahu berapa lama sih kita berinvestasi untuk mencapainya. Di situ risk and rewardnya bisa kita accept jadinya, bisa kita terima. Kalau kita misalkan mau kumpulin dana darurat, berarti kan itu kita harus pastikan instrumen investasinya liquid. Yeah. Dan pasti jangka waktu investasinya pendek, Al. Yeah. Nah, di situ risk and rewardnya jadi rendah. Tapi sesuai dengan profil risiko kita. Pada saat kita mau misalkan mengumpulkan dana pensiun pribadi kita sendiri, mungkin masih 20 tahun lagi. Yeah. Nah, kita pakai kendaraannya reksadana saham. Okay. Di situ risknya tinggi, tapi potensial rewardnya juga tinggi tentunya. Dan lebih cocok memang untuk jangka panjang ya? Untuk jangka panjang. Lanjut nih ya, kan market masih kurang kondusif nih ya, tapi ada yang bilang katanya ini kesempatan yang baik gitu kalau misalnya market sedang koreksi. Tapi sebenarnya money management yang baik yang harus kita terapkan di pasar yang penuh ketidakpastian ini seperti apa sih? Betul-betul, pasti saat ini banyak yang bilang, ayo pastikan kita punya peluru gitu ya. Karena IHSG-nya lagi rendah. Ya kan? Nah, tapi manajemennya kita harus lihat tadi ke awal dulu ya, profil risiko kita seperti apa? Sih? Kalau memang kita suka bermain di investasi saham, kita pastikan kita set kita profil risikonya tinggi gitu ya, yang high risk. Jadi misalkan portofolio kita bisa 40% di saham, 40% di reksadana, bisa itu saham atau mungkin ada yang campuran, dan 20%-nya di cash. Oke. Okay. Tapi kita juga bisa ngecek lagi, monitor lagi, bisa di rebalance kah? Kalau kita memang mungkin mau gedein cash. Dari sisi saham mungkin sekarang banyak yang nyangkut, banyak yang merah ya. Kita lihat lagi dari porsi reksadana kita, apakah memang kita sudah ada yang bisa kita take profit. Mungkin nggak semuanya di reksadana saham kan? Ya. Nah, kita balikan ke cash. Nah, dari situ kita lihat lagi kapan waktu yang tepat untuk kita masuk lagi ke instrumen saham. Oke, jadi sementara ini salah satu strateginya itu bisa memperbesar alokasi cash. Dan kadang bersabar itu jauh lebih baik juga ya. Tentunya. Jadi jangan kita langsung gegabah FOMO, gitu ya. Gegabah. Tentunya kita harus ikut terus perkembangan market dan situasinya seperti apa sih? Tentunya situasi global juga akan mempengaruhi situasi domestik Indonesia. Nah, tadi kan contohnya 40% saham, 40% reksadana dan sisanya di cash. Nah, selain diversifikasi ini, tadi juga kita dengar kita harus ikuti market. Yeah. Nah, seperti contoh yang tadi, kita memiliki cash 20% Alia. Nah, tapi kita harus perhatikan cash yang seperti apa dulu nih yang kita pegang. Nah, yang kita mau ajak di sini, not cash in hand, nor cash in bank, tapi cash in money market fund. Oh, kenapa nih harus di money market fund?
Menariknya seperti ini, Al. Kalau kita pegang cash in hand, tidak memberikan return, kan? Yeah. Nah, kalau kita taruh cash in bank, returnnya sangat kecil, kecil saat banget, ini. Kecil betul. Banget. Di money market fund atau reksadana pasar uang, mempunyai akses menempatkan di deposito yang masih memberikan return suku bunga menarik. Dan yang lainnya, instrumennya adalah obligasi korporasi pasar uang yang tentunya tetap memberikan return yang menarik. Jadi reksadana pasar uang saat ini mempunyai kisaran return di 4-5% net. Menarik bukan? Ya. Yes. Tapi Cik, sebenarnya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu, kadang lebih tetap enak punya standby cash nih. Sebenarnya kalau money market fund sendiri ini seliquid apa sih? Ada yang T+0 bisa dicairkan, tapi okay, kebanyakan di T+1. Oh, jadi sebenarnya kalau misalnya kita cairkan hari ini, besok udah langsung muncul ya di rekening? Betul sekali, sudah langsung dikredit ke rekening. Jadi sebenarnya kita masih bisa memprediksi ya kebutuhan kita kapan dan kapan waktu yang pas kita untuk mencairkan reksadana pasar uang ini. Jadi Al, untuk cash ini kita juga harus perhatikan kalau untuk kebutuhan sehari-hari tentunya ada yang tetap kita taruh di bank ya. Nah, tapi kalau untuk jangka waktu yang lebih lama sedikit, maksudnya tuh mungkin sebulanan, dua bulanan, dan itu cukup besar jumlahnya, lebih baik kita masukkan ke money market fund. Jadi cash ini bisa kita lihat sebagai dua bagian besar. Okay. Yang pertama untuk dana darurat. Nah, sahabat Mirai Aset, kenapa sih kita harus punya dana darurat? Manfaatnya apa sih? Yang pertama, tentunya kita tidak kebingungan mencari uang tunai pada saat kita butuhkan, apalagi jumlahnya cukup besar. Yang kedua adalah kita tidak kehilangan momentum. Mungkin di pasar saat ini ada sesuatu penawaran menarik dan sahabat Mirai Aset harus memberikan uang muka. Nah, kita sudah punya tuh uang mukanya di money market fund. Yang ketiga yang penting tentunya dana kita tidak tergerus inflasi. Karena inflasi kan sudah terasa nih semakin tinggi, tapi suku bunga perbankan juga masih rendah. Nah, di money market fund, dana kita tetap akan berkembang dengan return yang menarik. Kemudian yang selanjutnya, kita punya dana antisipasi untuk kerugian. Kerugian seperti apa sih? Mungkin ada kebocoran rumah atau kerusakan pada kendaraan kita. Sahabat Mirai Aset, kita nggak pernah tahu kapan musibah terjadi. Bisa saja tiba-tiba HP kita hilang, lalu kita harus segera membeli yang baru. Nah, kita sudah punya dananya nih di money market fund. Yang terpenting juga dana darurat ini, apabila sahabat Mirai Aset masih susah mungkin mencari pekerjaan atau baru saja kena layoff alia. Jadi harus punya dana darurat di mana kita bisa menyambung hidup, sahabat Mirai Aset. Mungkin kita baru ketemu dengan pekerjaan baru 3-6 bulan ke depan. Nah, dana darurat ini bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi banyak manfaatnya untuk kita siapkan dana darurat ini di investasi yang liquid, yaitu di reksadana pasar uang. Oke, jadi yang pertama standby cash untuk dana darurat, dan yang kedua apa nih kategorinya? Oke, kita masuk ke yang kedua sahabat Mirai Aset, yaitu cash untuk tambahan peluru dan cadangan kalau ada koreksi tambahan di pasar saham dan kita langsung ambil kesempatan itu tidak kehilangan momentum. Maksudnya dengan cash ini kita bisa top up atau average down reksadana, begitupun ketika kita membeli saham. Dan hal yang perlu diingat dalam mencairkan reksadana pasar uang, perlu T+1 untuk dana ready di RDN dan langsung kita siap punya dana segar untuk membeli saham. Oke, jadi selanjutnya di mana nih kita bisa membeli reksadana pasar uang? Tentunya di Navi by Mirai Aset. Di Navi ini kita sudah langsung bisa lihat alia top 5 reksadana pasar uang berdasarkan return-nya. Okay. Jadi sahabat Mirai Aset bisa mudah memilih manajer investasi mana yang menjadi pilihan kamu dan tentu produknya yang return-nya sesuai dengan yang kamu harapkan. Nah, di Navi kita memang hanya menyeleksi produk-produk yang terpilih dan memiliki track record performance yang baik. Oke, Cika, terima kasih banyak atas sharing insight-nya. Ternyata nggak cuma diversifikasi aja, tapi kita ternyata tetap harus punya cash ya. Betul, cash is king. Tapi perhatikan lagi ya sahabat Mirai Aset, not cash in hand nor cash in bank, tapi cashnya di money market fund. Yuk langsung download aplikasi Navi dan mulai berinvestasi di reksadana money market fund. Jangan lupa untuk like, comments, dan follow YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di BBM episode selanjutnya dan pastinya happy cuan!